Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, yang sangat kami cintai para perindu baginda Nabi, umat baginda Nabi, ada ulama baginda Nabi, dan ada lebih khusus dzurriyah baginda Nabi yang sangat kami cintai, bil khusus yang sudah memberikan pembekalan kepada kita Habibana Ahmad Jamal Mbak Akil. Semoga Allah menjaga beliau panjang umur dan semakin luas kemanfaatan ilmu beliau. Beliau keliling capek untuk menyebarkan kebaikan dari Indonesia ke Kuching, Pontianak, Surabaya, Kudus, ke Jakarta, terus ini Masya Allah. Begitulah tugas. Semoga apa yang beliau lakukan benar-benar insya Allah akan jadi saksi kemuliaan. Termasuk kehadiran beliau di tempat ini adalah nikmat. Semoga yang kita adakan saat ini bisa jadi saksi, bukti, bekal untuk menghadap kepada baginda Nabi bahwa kita pernah berkumpul untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah sangat cukup disampaikan oleh Habibana Jamal, yang kalau kita simpulkan adalah kita harus benar-benar membenahi urusan ikatan kita dengan baginda Nabi. Dan untuk menguatkan itu, tadi sudah disampaikan, kenali Nabimu dengan benar. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad akhlaknya sangat mulia. Sehingga dengan pemahaman yang benar tentang baginda Nabi akan menumbuhkan cinta di hati kita. Sehingga buahnya adalah cinta kepada Nabi dengan cinta yang sesungguhnya. Dan kita lanjutkan. Yang merasa punya cinta kepada baginda Nabi akan ada tampak tanda-tanda cinta yang serius. Bicara tentang baginda Nabi, beliau sudah wafat. Sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Lalu bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka tidak ada jalan untuk menuju, untuk membuktikan cinta kepada baginda Nabi. Sering kita dengar betul mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sunnah Nabi kita lakukan, kita jalankan untuk apa? Itu yang kadang tidak dilanjutkan. Agar kita semakin kenal Allah, iya. Akan tapi sisi lain yang harus kita fahami adalah agar kita semakin kenal siapa yang dikenal dan kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alias kita semakin baik kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan dari menjalankan sunnah Nabi, mengikuti Nabi Muhammad adalah bagaimana kita sambung dengan umat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita matangkan. Sekarang ada upaya-upaya untuk menjauhkan kita dari baginda Nabi. Kalau sudah orang betul-betul cinta kepada Nabi, baginda Nabi, begitu mudahnya untuk sambung kepada baginda Nabi. Sambung kepada baginda Nabi, penghormatan kepada baginda Nabi. Baik, kita buat contoh saja dari para sahabat Nabi. Kita tahu sahabat-sahabat besar seperti Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Orang yang sangat mencintai Nabi. Sekaligus sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau berjalan di gang kota Madinah. Di saat berjalan di gang kota Madinah, ada melihat sesuatu yang janggal. Ini setelah baginda wafat, zaman Sayyidina Umar ibn Khattab. Di saat itu melihat ada sesuatu yang janggal. Toleh kiri, toleh kanan, tidak ketemu. Toleh bawah, tidak ketemu. Toleh atas, seperti ada yang kurang.
sedikit lama pandangan beliau ke Allah ke arah atas, kemudian lirik kanan lirik kiri, sampailah kepada ingatan, kesadaran bahwa ada yang hilang di sini. Terus beliau mencari apa yang hilang, ternyata setelah itu sadar, dulu ada talang yang ada di tempat tersebut. Kemudian beliau menurunkan pandangannya, menoleh ke kiri ke kanan melihat masyarakat yang ada di situ, lalu bertanya, "Hai kaum, apakah kalian tahu ada talang di sini dulu?" Mereka menjawab, "Iya, wahai Imam Abdullah bin Abbas." Imam Abdullah ulama'nya nak, ulama baginda Nabi, ulama dari sahabat. "Lalu di mana sekarang, apa ada yang tahu di antara kalian siapa yang menurunkannya?" Dijawab oleh orang di situ, "Oh iya, diturunkan oleh Khalifah Umar. Waktu itu ingin rapikan keadaan kota, Sayyidina Umar menyuruh untuk menurunkannya. Diturunkanlah itu talang oleh Sayyidina Umar bin Khattab pulang." Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas mendengar berita itu, langsung baik. Pergi Sayyidina Abdullah bin Abbas bergegas ke tempatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Mengetuk pintu. Dan mengetuk pintu yang sedikit buru-buru. Dan model ulama itu kalau mengetuk tempatnya khalifah. Model ulama hebat itu tidak akan datang ke tempatnya khalifah, biarpun khalifah itu khalifah baik, tidak akan datang kecuali karena hajat yang besar. Enggak asal untuk main-main, tidak. Sayyidina Abdul bin Abbas ulama yang warak, biarpun khalifah Abu Umar bin Khattab adalah khalifah yang baik, tidak akan datang kepada Sayyidina Umar kecuali hajat yang besar. Mengetuk pintu dan saya, "Siapa ini? Siapa engkau?" "Aku Abdullah bin Abbas." Sayyidina Umar bergegas keluar, karena apa? Abdullah bin Abbas bukan orang main-main, tidak akan datang ke sini kecuali karena hajat yang besar. Disambut Sayyidina bin Abbas, kemudian bertanya, "Hei Abdullah bin Abbas, ada apa dengan kedatanganmu ini? Tentu ada sesuatu yang sangat penting." Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya, "Wahai khalifah, aku mau bertanya, apakah betul engkau yang menyuruh atau engkau yang menurunkan talang yang ada di pojok kota Madinah itu?" Sayyidina Umar mengatakan, "Oh iya Abdullah bin Abbas, iya aku nurunkannya." "Ada apa dengan talang? Kenapa kau datang hanya urusan talang? Aku kira kau datang untuk sesuatu yang besar, ya Abdullah bin Abbas. Ternyata hanya ngurus talang." "Iya aku yang menurunkan talang, karena aku lihat kurang indah itu talang." Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, "Wahai khalifah, apakah kau tidak tahu siapa yang masang talang itu?" Khalifah menjawab, "Tidak." "Ketahuilah wahai khalifah Umar bin Khattab, ketahuilah yang memasang talang itu adalah Rasulullah dan aku yang membantunya." Mendengar jawaban seperti itu Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab setengah gemetaran dan berkata, "Wahai Abdullah bin Abbas, semula yang kau tanyakan ada sepele, akan tapi di saat kau kembalikan, kau sambungkan dengan Nabi, maka urusan talang menjadi besar. Baik, sekarang akan aku ambil dan sekarang juga akan aku kembalikan, wahai Abdullah bin Abbas." Pergi Sayyidina Umar, diikuti oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, mengambil ke tempat gudang talang disimpan. Diambil, lalu Abdullah bin Abbas ingin bantu, "Wahai khalifah, biar aku yang bawa." Kata Umar bin Khattab, "Tidak, biar Umar yang membawanya." Kemudian Sayyidina Umar datang ke tempat talang dicabut. Di situ kemudian Sayyidina Umar bin Khattab minta tolong, "Ya Abdullah bin Abbas, bantu aku untuk masang talang ini." "Baik wahai khalifah." Sayyidina Umar itu menunggu. Abdullah bin Abbas tiba-tiba tidak ada. Lalu ditanya, "Ya Abdullah bin Abbas, kemana engkau?" "Khalifah, aku akan cari tangga tempatnya tinggi, aku tidak akan nyampe." Sayyidina Umar berkata, "Wahai Abdullah bin Abbas, tidak usah pakai tangga, tengkuk." Injak tengkuknya Umar bin Khattab yang telah berani menurunkan talangnya Rasulullah SAW. Apa maknanya? Urusan talang saja bagi orang yang punya rindu kepada Nabi jadi sambung. Urusan talang. Bagaimana hari ini Masya Allah ada upaya untuk menjauhkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Di sana ada kelompok yang menjauhkan kita dari orang dekat Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ada juga gerakan menjauhkan kita dari dzurriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini upaya-upaya. Kalau kita dipangkas dengan Nabi secara langsung, umat Islam kerasa sadar. Akan tapi ada upaya menjauhkan kita dari Nabi bermacam-macam cara. Menjauhkan dari Islam bermacam-macam cara. Diajari membenci sahabat Nabi, diajari membenci keluarga dzurriyah Nabi. Tujuannya agar jauh dari Nabi. Sampai suatu kita mungkin kita pernah mendengar, "Jangan Arab-Araban." Hei, ketahuilah Arab adalah karena Nabinya, bukan karena Abu Jahal, Abu Lahabnya. Karena baginda Nabi. Nabi ada Arabnya.
maka saya harus mencintai Arab karena Nabi Muhammadnya. Jadi kita ini akan diputus dengan baginda Nabi dengan bermacam-macam cara. Maka kita harus punya proyek sebaliknya. Bagaimana kita pandai menyambungkan dengan baginda Nabi? Lihat di sana ada gerakan-gerakan anti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti akan ada gerakan bagaimana menanamkan kebencian kita kepada dzurriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bencana bagi kita. Kalau urusan talang saja sambung bagaimana? Urusan dengan sahabat Nabi, keluarga Nabi. Bagaimana urusan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari kita ajarkan anak kita kenal Nabi dengan mengenali sesuatu yang dicintai Nabi, yang ada sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai menanamkan kebencian, apalagi kalau sudah ada Nabi Muhammadnya. Hendaknya kita hilang dendam kalau sudah kita berurusan dengan orang yang ada urusan dengan Nabi Muhammad. Menjaga itu penting. Teringat Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang imam besar ahli sunnati wal jamaati. Beliau itu kebetulan bertentangan dengan madhab, yang madhab itu kebetulan dekat dengan penguasa waktu itu, dengan khilafah Daulah Abbasiyah waktu itu, khilafah. Sehingga perbedaan akidah antara ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah menjadikan Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal itu dihukum dalam beberapa generasi khalifah, sampai musuhan terus, tidak ada hentinya dengan Imam Ahmad. Kadang dibelenggu, diguyur air di musim dingin. Anda merasakan dinginnya dingin Cirebon. Anda kalau merasakan dingin di Batu saja, tempatnya Habib Jamal, disiram malam-malam sudah menggigil. Ini di musim dingin negeri Arab. Musim dingin air diam bisa jadi batu, disiram air Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dibelenggu. Dibelenggu. Hingga suatu ketika Allah memberikan kesadaran kepada khalifah pada zaman itu. Kemudian dilepaslah belenggu Imam Ahmad dan dibebaskan. Lalu Imam Ahmad menarik rantainya yang membelenggu tangannya, dibawa pulang. Lalu murid-murid bertanya, Imam Ahmad untuk apa ini bawa pulang? Nanti kalau aku mati, kubur aku dengan belenggu ini. Biar tahu bahwasanya ini adalah dilakukan oleh orang yang zalim kepadaku dan akan aku tuntut nanti. Memang orang zalim betul waktu itu. Akan aku tuntut nanti. Karena Imam Ahmad berbeda akidah, langsung dibelenggu Imam Ahmad hukum. Kemudian rupanya khalifah mendengar marahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Didatangilah Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian minta maaf, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, apakah kau masih marah dan dendam kepadaku dan akan kau tuntut nanti di akhirat? Imam Ahmad bin Hanbal yang semula memegang rantainya, memegang rantai, kemudian melihat wajah khalifah, kemudian dijatuhkan itu rantai. Kemudian bergetar dia berkata, demi Allah, aku telah maafkan engkau dan ayahmu dan kakekku, dan sungguh aku tidak akan menuntut engkau. Sekarang aku telah melihat wajahmu, aku baru sadar kalau ke atas engkau sambung kepada Sayyidina Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dendam runtuh karena ingat di ujung ada siapa? Nabi Muhammadnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita hadirkan. Hati-hati kalau ada upaya-upaya menjadikan kita benci sahabat, benci ahli bait, jangan, itu merusak diri kita sendiri. Kita akan putus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak sampai dibelenggu begitu. Itu dengit bagaimana marahnya, tapi ternyata khawatir. Imam Ahmad khawatir kalau ternyata nanti menjadi sebab tidak bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, karena anak paman baginda Nabi Sayyidina Abbas yang sangat dicintai Nabi, ini cucunya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Hendaknya begitu kita memperlakukan Nabi, memperlakukan Nabi dengan memperlakukan yang benar sahabat Nabi, ahli bait Nabi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah terenyuh dengan keadaan Palestina. Mana hatimu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak usah bicara jauh-jauh, khayal saya akan kalau ketemu Nabi nanti saya akan jihad di perang Badar. Kalau saya hidup pada zaman Nabi, jangan-jangan jadi Abu Jahalnya. Saat ini buktikan kalau kita punya rindu dan cinta kepada Nabi. Segala sesuatu selagi ada hubungannya dengan Nabi Muhammad, ayo kita jaga. Hati-hati. Pokoknya segala upaya-upaya. Karena upaya benci Arab. Ayo. Benci ahli bait, benci sahabat Nabi, hati-hati. Ini ada upaya-upaya. Sementara Nabi Muhammad adalah nabinya semesta.
nabinya orang kulit hitam, kulit putih, nabinya orang Jepang dan orang Indonesia, dan juga nabinya orang Arab. Nabi tapi Arabi beliau adalah orang Arab. Nah, kemudian terus kalau kita lanjutkan, ini yang harus kita biasakan. Menjadilah kita orang yang menjaga perasaan. Tadi Habib Jamal sudah ngajari, jangan biasa dengan caci maki dan olok-olokan. Mencaci, mengolok, menyakitkan, itu bukan akhlak baginda Nabi. Kalau seandainya sepanjang hidup kita itu tidak mencaci Fir'aun, tidak mencaci Abu Jahal, tidak mencaci Namrud, enggak salah kok kita. Tapi kenapa kita hari ini biasa caci maki? Sungguh sangat rugi jika ada orang hidupnya membuat satu statement kalimat di dalamnya, setelah itu membuahkan caci maki. Besar tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan orang bermusuhan, menjadikan orang bertentangan, yang dulu akur gara-gara kalimat yang diucapkan menjadi bermusuhan. Ini memecah belah umat Nabi, hati-hati. Makanya segala upaya mencaci, merendahkan, menjelekkan dan sebagainya bukan madhab Anda. Bukan madhabnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad di kiri kanan kita. Jadi yang perlu kita hidupkan adalah hati kita dengan Rasulullah. Sehingga ini, kalau orang bisa menghargai talangnya Rasulullah, tentu sangat bisa menghargai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan seorang sahabat Nabi menjaga rambutnya karena pernah merasa disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Di dalam hatinya ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita hadirkan di anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita? Sejauh mana kerinduan mereka kepada Rasulullah? Kecintaan mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menjadi masalah hari ini adalah, kalau tadi Habib Jamal secara umum menukil dari Syekh bin Bayyah tentang tantangan kita adalah akhlak, sekarang lebih khusus lagi adalah untuk menjauhkan kita dari agama Nabi Muhammad adalah kita dibikin ribut urusan sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Kita mulai mempermasalahkan sesuatu yang selama ini sudah tidak ada masalah. Lihat, hari ini ada upaya menjauhkan kita dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar. Kemudian nanti ada gerakan menjauhkan kita daripada duriyah Nabi SAW. Itu akan selalu ada, karena apa? Dunia-dunia kebatilan akan selalu berusaha juga untuk membuat permusuhan di antara umat Nabi. Tapi orang hebat adalah orang yang tidak bisa diadu domba. Menjadilah Anda orang hebat. Dan kuncinya agar Anda tidak bisa diadu domba, sederhana. Lihat di dalam diri orang tersebut ada Nabi Muhammadnya. Dia umat Nabi Muhammad. Apalagi kalau kita angkat dia duriyah Nabi Muhammad. Kita angkat lagi dia adalah ulama Nabi Muhammad. Ada double-double label. Yang di situ adalah label Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang harus kita hadirkan. Kepandaian kita di dalam menjaga perasaan, itulah akhlak Rasulullah. Dari hati. Perasaan untuk tidak menyakiti siapa. Bahkan kalau disakiti, bagaimana kita membalas dengan kebaikan. Itu kan akhlak Rasulullah. Hidup kita bukan untuk berantem, mencaci maki. Nabi itu rahmatan lil alamin. Kalau kita mengaku pecinta Nabi, kita harus menjadi penyambung lidah baginda. Meneruskan apa yang sudah baginda rintis, yaitu wujudkan rahmatan lil alamin. Tolong wahai hamba Allah, hari ini zamannya zaman media sosial. Anda jangan sekali-kali menyebarkan sesuatu yang menjadikan satu atau dua umat berantem, apalagi umat yang banyak. Anda punya amanat besar. Anda tidak ditoleh oleh Rasulullah. Jangan Anda nge-share sesuatu yang menjadikan orang itu jauh dari Nabi, bermusuhan dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita biasa dilatih dengan permusuhan. Dan begitulah terus kerjaan setan. Yuki bainakum al-adawatu wal-baghdha, menumbuhkan permusuhan, pertikaian, pertengkaran di kalangan umat Nabi. Itu kan dendamnya iblis dari masa ke masa dan tidak akan berakhir kecuali sampai nanti dunia berakhir, kita masuk surga, iblis masuk neraka, sudah enggak bisa lagi goda Anda. Tapi selagi masih ada kehidupan di dunia, dia akan iblis dan bagundal-bagundalnya, syaitan dan bagundal-bagundalnya bersekongkol dengan bangsa manusia yang mereka adalah bagundal syaitan untuk membuat umat Nabi Muhammad bermusuhan. Maka Anda jangan wilayah masuk wilayah tersebut.
Pastikan Anda punya lembut hati, mudah memaafkan, akhlak mulia. Orang mencaci Anda, mencaci, mengolok Anda dan sebagainya. Jika Anda sadar itu umat Nabi Muhammad, balas dengan kebaikan. Itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak mulia. Bukan membalas dengan kejelekan. Termasuk ini sebentar lagi kita akan masuk tahun politik. Kalau Indonesia itu hampir setiap tahun politik, kan? Setiap politik. Kalau tidak pul kepala negara, gubernur, pilihan gubernur, bapak bupati sampai lurah, ya. Kita sudah biasa diajak permusuhan. Pemilihan presiden berantem, pemilihan gubernur berantem, itu biasa. Pemilihan wali kota berantem, pemilihan lurah lihat, wah itu kakak adik berantem sampean. Karena sudah biasa berantem, akhirnya apa? Nyari pengurus masjid juga berantem. Karena biasa berantem, lihat di rumahnya suka berantem. Urusan kasinan sambil kepedesan dan sebagainya. Kita tuh punya jiwa kotor, biasa berantem. Maka ini kami kasih kunci menghadapi pemilihan ini bagaimana biarpun berbeda pilihan kita tetap bisa duduk manis, bisa minum teh bersama. Tolong khususnya para pejuang-pejuang dakwah, khususnya yang berada di Al-Bahjah dan yang lainnya, jangan Anda masukkan wilayah ini perbedaan-perbedaan menjadi orang bermusuhan. Jangan sampai grup WhatsApp itu menjadi berkurang orangnya, grup pejuang berkurang orangnya gara-gara berbeda pilihan. Maka ada satu rambu-rambu sederhana, tolong catat, yang bisa mengeser-ser kalimat sederhana ini adalah untuk menjaga kelestarian, untuk menjadi juru damai berkenaan dengan calon pemimpin. Sederhana rumusnya, hei para tim sukses, dengar dan dengar. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan caci calon pilihan orang lain. Sampai di sini sudah selesai. Kalau Anda bisa pegang ini, aman. Calonmu bukan malaikat dia, tapi Anda berhak untuk mengangkatnya sesuai dengan ijtihad Anda, bahwasanya calonmu adalah orang baik. Tapi jangan biasakan mencaci. Nabi melarang seorang anak mencaci ibunya sendiri. Nabi melarang seorang anak mengutuk ibunya sendiri. Lalu anak itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seorang anak mengutuk ibu bapaknya? Nabi menjawab, kau kutuk, kau caci bapak ibunya orang lain, dia akan membalas mengutuk bapak ibumu. Selagi engkau mencaci calon orang lain, dia pun punya tim untuk mencaci. Bahkan bisa saja kebaikan yang selama ini ada pada calon Anda dihapus begitu saja. Karena begitulah apa yang namanya caci maki. Selalu ingin mencari kejelekan orang. Nah ini adalah kita ingin mengajarkan damai, dan itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda sudah biasa damai, enggak bisa diadu domba. Isu-isu yang tersebar menjadikan Anda jauh dengan sahabat, jauh dengan ahli bait Nabi, jauh dengan, enggak bisa, karena Anda kuat hati. Yang jadi masalah memang kita memang biasa berantem, senang berantem. Sehingga kita ngeser pun memang ngesernya gaya ser iblis. Saya ngeser menjadi orang berantem. Mana ini umat Nabi Muhammad? Kemudian tadi juga Masya Allah Habib Jamal, beliau ada pondok pesantren Nur Taufik. Kita sempat datang ke sana ziarah, ambil berkah ke tempat beliau, ketemu dengan beliau juga. Dan memang betul disampaikan, tempat yang paling aman hari ini adalah pondok pesantren. Kami lanjutkan juga, pondok pesantren paling aman wahai ibu bapak hari ini. Cuman kami sampaikan yang anaknya masih di luar, jangan Anda terlalu bersedih. Ya, yang anaknya belum bisa mondok, jangan terlalu bersedih. Kalau jasad mereka belum bisa mondok, tapi hatinya bisa Anda pondokkan. Tapi impian pertama seperti cakap Habib Jamal, bahasanya pondok adalah tempat yang sangat aman hari ini. Tapi cuman harus waspada, sanad ilmunya yang jelas. Dari mana orang ini berguru? Bergurunya di mana? Tak taunya ketemu orang caci maki. Wah, anak Anda pulang mencaci Anda itu. Ngolok Anda nanti. Berguru itu penting, di mana belajar? Nah ini, jadi yang anaknya sudah mondok, bersyukurlah kepada Allah. Yang belum, ayo rencanakan. Anak mondok sekarang bisa jadi dokter setelah itu. Bisa jadi insinyur kok melalui pondok pesantren. Bagi orang tua yang anaknya belum bisa di pondok, Anda jangan berkecil hati. Kalau memang jasadnya belum bisa mondok, hatinya biar mondok. Caranya bagaimana? Kenalkan dia ke pondok. Mungkin dia kuliah di Malang, kuliah di Jogja, di mana. Anda kirimi uang seperti biasa, tapi Anda tambah. Tambahnya atau apa? Anakku tercinta, tersayang. Tambahnya, kau kirim ke pondok pesantren Habib Fulan, Ustadz Fulan, Kiai Fulan, kirim ke sana. Setiap bulan Anda latih begitu agar sambung hatinya. Bahkan hingga suatu ketika kalau Anda lupa, anak Anda ingatkan, Abah, untuk dikirim ke Ustadz sana yang mana? Berarti hatinya sudah kecantol. Sampai dia sukses nanti, dia punya ikatan dengan pondok pesantren, punya andil di dalam mendidik anak-anak di pesantren. Kemudian juga bagi yang anaknya tak taunya badung bandel, mungkin saat Habib Jamal cerita tentang pondok nitikkan air mata, jangan khawatir, ketahuilah Allah Maha Kasih, Allah fi 'aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi 'auni akhi.
pedulilah Anda dengan kehidupan di pondok pesantren. Jadilah Anda pendukung-pendukung pondok pesantren penyelamat umat hari ini. Selagi Anda mendukung mereka, biarpun anak Anda katanya bejat, jauh dari kebenaran, Allah Maha Kasih, anak Anda akan dikembalikan. Kemudian jika ada yang berkata, di pondok mahal katanya. Hah, yang mengatakan di pondok mahal katanya. Mahal-mahalan, ayo hitung-hitungan, Anda kan paling pintar ngitung duit. Hitung-hitungan, kalau anak Anda sekolah di luar, mungkin sekolahnya gratis. Akan tapi, kalau beli sepeda motor, kalau dia sekolah sekarang harus pakai sepeda motor. Sepeda motor, Anda belikan sepeda motor harga berapa? Harga 2,5 juta, jalannya ke belakang itu nanti. Harga motor berapa? Motor pakai bensin. Setelah motor pakai bensin apa? Ayo, dia pergi ke sekolah, Anda kasih uang saku 5.000, gak mau dia. Kemudian dia harus pakai handphone. Handphone gak pakai pulsa, gak bisa. Bensin pun kasih air sungai, gak bisa jalan. Belum lagi apa? Dia mau baca, mau belajar, Anda suruh belajar. Itu langsung ngeluh, Umi lapar. Kenal GoFood, ada. Anda mengatakan, jangan nak, Anda gak akan tega. Berapa hitungannya? Kemudian waktu Anda belanja di tip apa? Ada bakso lewat, dia beli. Itu kalau anak Anda baik. Kalau anak Anda gak baik, tahu tempatnya duit Anda. Anda harus berpikir, yang mengatakan di pondok mahal, suruh berpikir hitung-hitungan, berapa harus Anda keluarkan. Belum lagi akhlak yang akan Anda jual kalau di luar. Anda tukar akhlak baiknya, Anda tukar dengan akhlak yang jelek. Dan Alhamdulillah beliau Habib Jamal ada pondok dan juga teman-teman beliau, teman-teman kita semuanya. Kita sempat bareng di Yaman dengan Habib Jamal waktu itu, biarpun tidak lama Habib ya, kita selisih waktu mungkin 2 tahun atau 3 tahun sempat berbarengan di Yaman. Kita ngambil dari guru-guru yang ada di sana, tentunya itu adalah termasuk kebanggaan kami, kita punya sanad ilmu dengan para ulama-ulama yang ada di sana. Jadi kalau ada bertanya ya, bicara ujung rambut sampai ujung kaki, ya sanad ilmu kita adalah juga dari sana. Kita belajar mulai dari di Bangil, kita dengan Abu Yahbib Hasan Baharun, dan sebelumnya memang ada kiai di kampung kita, Kiai Imran Mahbub dan Kiai Robai, Masya Allah. Lalu kita ke Bangil, kita belajar sampai ke Hadramut, pulang berdakwah. Dan seperti yang disebutkan Habib Jamal, memang perlu kita berguru juga harus jelas, jangan sampai anak kita nanti berantem dan mencaci maki. Ini yang bisa kami sampaikan, apa yang disampaikan Habib Jamal sebetulnya sangat cukup, tapi kesempatan kami, beliau sudah buka tadi celah-celahnya, saya tinggal masuk di belakangnya. Itu saja, ini saja, apa ini? Pengumuman program-program, ini yang santri sini ya, penerimaan santri baru di sini, ini putra apa putri? Ini bangunan apa, kok punya tidak pernah lihat ini? Baru ini? Oh Masya Allah, berarti sudah lama pindah ke sini ya, tahun yang lalu ya ke sini ya. Aduh Masya Allah, ini kaget, ini Pak sampai kita bingung, kiri atau kanan ini. Bismillah, Insya Allah berkaya. Abi Arif, Masya Allah mohon maaf ini, tidak pernah diundang saya ke sini nih. Jadi tidak kena tahu ini, baik Masya Allah. Beliau adalah Abi Arif yang menjaga, yang pengasuh di sini, yang bertanggung jawab di sini. Alhamdulillah, jerih payah beliau dengan para sesepuh-sepuh jamblang di sini. Termasuk dari keluarga wakif dan semuanya luar biasa. Allah Maha Tahu, Allah membalas segala kebaikan. Ini penerimaan siswa santri baru SMP Iku Al-Bahjah Depok Jemblang tahun pelajaran 45-46 2023-24. Pendaftaran gelombang pertama hingga 21 Rajab. Hingga 21 Rajab atau 2 Februari. Segera daftarkan putra tercinta Anda, putra saja. Datang langsung ke Jamblang atau daftar menghubungi Humas LPD Al-Bahjah nomor telepon 082-155-155-206. Dua pendaftaran santri baru Al-Bahjah program Tahfidz Al-Quran, pendaftaran 17 Jumadil Akhir atau 30 Desember, daftarkan langsung lewat nomor telepon 082-115-779-231. Kemudian juga mari kita rindu membantu saudara-saudara kita di Palestina. Jangan sampai hati Anda mati. Lihat, itu umat Nabi Muhammad SAW. Jangan hanya Anda mendengar berita tanpa ada sedih. Jangan Anda mendengar berita tanpa ada kesedihan di hati Anda. Dan tampakkan kesedihan di alam nyata, bukan hanya disimpan di hati. Tampakkan kesedihan Anda dengan membantu dengan rizki. Membantu dengan panjatan doa. Langsung aja, ini donasi Palestina, nomor rekening 75 BSI 7510002223 atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial. Kode bank 451 atau bank muamalah 139-0123-123 atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial. Nomor telepon informasi 0812-2272-2164. Masya Allah, ada lagi baliknya, panjang banget pengumumannya. Mari berhubung ke program kemuliaan, program pelusanan tanah samping selatan pagar.
Mana? Oh, ini belum dapat. Di luar pagar. Oh, jangan khawatir, insyaallah ini ada Habib Jamal, ada para habaib, para dzuriyah Nabi, para ulama Nabi. Insyaallah akan ada ahli surga yang beresi ini. Enggak sampai seminggu, Abi Arif. Cuman segitu ajalah ya. Program pembangunan 3 lantai, 9 lokal, 2,5 M. Insyaallah dalam waktu singkat, jangan khawatir. Ini juga begitu duduk. Siapa yang ngira setelah itu ada bangunan? Kami pun juga kaget ada bangunan itu, enggak ngomong-ngomong ada bangunan. Benar, saya baru melihat sekarang ini nih. Saya baru tahu sekarang ini. Kan tak pikir ini rumah tetangga atau apa. Alhamdulillah, jangan khawatir, Allah Maha Kasih, Abi Arif yang istiqomah. Semoga Allah mudahkan semuanya. Jangan khawatir. Langsung ini yang punya, yang ingin berpartisipasi, bismillah ke Bank Syariah Indonesia untuk pembangunan dan wakaf ya. 751-444-3027 atas nama Wakaf Pembangunan Al-Bahjah Jamlang. Informasi konfirmasi 082334455406. Mari kita, mumpung ada orang-orang mulia, kita memohon, kita mengadu kepada Allah. Amin, amin. Beliau-beliau adalah menjadi sebab dikabul doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu, ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Jauhkan kami dari caci maki, jauhkan kami dari olok mengolok. Maka kami mohon, ya Allah, dari rumah tangga kami, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Jika ada di antara yang hadir, ada suami yang sering menyakiti istrinya dengan lesannya, menyakiti istrinya dengan tangannya, ya Allah, tumbuhkan kecintaan di hatinya kepada baginda Nabi, agar sadar bahwasanya istrinya adalah umat Nabi Muhammad, ya Allah, agar dia tidak dolim lagi kepada istrinya, ya Allah. Jika ada istri yang dolim pada suami, lembutkan hatinya, ya Allah, tumbuhkan di hatinya kecintaan kepada baginda Nabi, agar tidak dolim kepada suami, agar sadar kalau suaminya adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Di antara kami, jauhkan kami dari berbuat dolim, ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris yang saat ini sering terjadi, kakak adik bermusuhan karena peninggalan orang tua. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang hadir kakak adik yang bermusuhan karena warisan, ya Allah, tumbuhkan di hatinya kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga dia mampu melihat saudaranya bahwa saudaranya adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga dia tidak akan mampu untuk berbuat zalim kepada saudaranya. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari dendam dan benci kepada siapapun dari umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari dendam kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ampuni dia, ya Allah. Jangan hukum dia, ya Allah. Kami, dan hilangkan benci dan dendam di hati kami. Kami tidak ingin mendendam siapapun dari umat kekasihmu Nabi Muhammad, karena di situ ada kekasihmu Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon jaga anak-anak kami semua, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga. Tumbuhkan di hati mereka kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan hanya Engkau yang, ya Allah, yang bisa memberi cinta, yang menumbuhkan cinta. Maka kami serahkan anak-anak kami kepada-Mu, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, kami mohon jika ada di antara yang hadir atau yang menyaksikan acara ini, atau siapapun mereka, ya Allah, yang tidak nyaman hatinya oleh yang kami sampaikan, tersakiti hatinya oleh lesan kami atau perilaku kami, kami mohon ganti dengan kebahagiaan, ya Allah. Jangan tanamkan benci di hatinya, ya Allah. Jangan tumbuhkan amarah di hatinya, ya Allah. Lapangkan hatinya, beri kebaikan, kemuliaan, dan ampuni lesan kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan semua yang telah berjuang di tempat ini, ya Allah, di tempat ini segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kirimkan ke tempat ini hambamu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, yang bisa, ya Allah, berjuang bersama kami. Dan kami mohon jangan tinggalkan kami. Dan kami mohon, ya Allah, saat ini kami lihat dengan mata kami, ada di hati kami, ada di pikiran kami, ya Allah, Palestina, ya Allah,
saudara-saudara kami yang di Palestina. Maka kami mohon ya Allah, berikan kekuatan kepada mereka. Kekuatan ya Allah, pertolongan ya Allah. Dan keluarkan kecuaikan di hati kami. Keluarkan ketidakpedulian kami ya Allah. Dan jadikan hati kami yang penuh cinta. Cinta kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Khususnya yang ada di Palestina. Maka kami mohon, berikan kepada kami kesempatan untuk membantu saudara-saudara kami di Palestina. Dan kami mohon, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami Allah. Kami takut ke alam barzahmu dengan dosa-dosa itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun dari umat Nabi Muhammad ya Allah, yang kami telah melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk mereka ya Allah, apakah itu sahabat kekasihmu Nabi Muhammad, dzurriyah kekasihmu Nabi Muhammad, umat kekasihmu Nabi Muhammad, ampuni kami ya Allah, dan tolong jaga lisan kami dan perilaku kami agar tidak menyakiti mereka. Panjangkan umur kami dan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, amin. Suril Fatiha. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf, mohon selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.